tanpa lihat toh apapun. Hanya saudaraku baca ketika air mani saudaraku keluar di dalam kemaluan pasangan atau istri Anda. Anda baca kalam ilahi ini, kalam irfani ini. Maka dua saudaraku, pahala yang sangat istimewa, yang sangat besar dari Allah di akhirat kelak. Yang kedua, saudaraku akan mendapat ganjaran kekayaan, uang, jabatan, karir, bisnis usaha drastis maju saudaraku. Inilah rahasia keilmuan irfani, keilmuan Allah. Ilmu ketika air mani Anda keluar di dalam kemaluan istri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma kafi Muhammad wa siwaki Muhammad wa karam Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salam lahir batin saudaraku. Salam ukhuwah silaturahmi. Semoga pertemuan silaturahmi kita, walaupun hanya melalui media sosial YouTube ini, mudah-mudahan selalu diridhoi Allah. Fid dini, fid dunia wal akhirah. Di syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Fid dini, fid dunia wal akhirah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya, tidak ada kenikmatan yang sangat luar biasa saudaraku. Kenikmatan ini melebihi dari kenikmatan apapun di atas bumi Allah ini saudaraku. Bahkan materi sekalipun, keuangan sekalipun, harta benda sekalipun saudaraku, kalah nikmat dengan kenikmatan rasa yang satu ini saudaraku. Apa itu? Yaitu kenikmatan bersetubuh, berhubungan badan dengan pasangan kita masing-masing. Itu saudaraku. Sayangnya saudaraku, dari sekian manusia yang menikmati betapa indah, betapa nikmatnya kenikmatan ketika bersetubuh, berhubungan badan dengan pasangan kita, suami istri saudaraku, selain berpahala sangat besar di hadapan Allah, kenikmatan ketika air mani keluar, ya, ketika air mani Anda keluar saudaraku di saat berhubungan badan, nikmatnya sangat luar biasa saudaraku. Saudaraku harus mengetahui di balik kenikmatan keluarnya air mani Anda ketika berhubungan badan dengan pasangan Anda, betapa nikmatnya, rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, saudaraku. Kalau saudaraku tahu, wallahi, saudaraku tidak usah kemana-mana. Ingat, saudaraku, pahalanya ini sangat besar, saudaraku. Pahala saja oleh Allah diberi sangat besar. Apalagi kalau saudaraku mengetahui, selain pahala yang sangat besar, sebenarnya di sebalik rasa nikmat ketika air mani Anda keluar di waktu berhubungan badan, di saat itu kalau saudara tahu, ya, bahwasanya ada doa yang harus saudaraku baca, yang harus saudaraku baca hanya satu kali, hanya satu kali. Itu pun di dalam hati. Di saat Anda saudaraku berhubungan badan suami istri, air mani Anda keluar, Anda bernadar, berkalimat, berucap kalimat ini, ya Allah, sekali lagi saudaraku, demi Allah, selain berpahala sangat besar, saudaraku bisa menarik kekayaan Allah, kenikmatan Allah. Ingat saudaraku, di saat air mani Anda keluar, ada dua kenikmatan pahala. Satu, kenikmatan pahala kelak di alam akhirat. Kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan datangnya rizki saudaraku, datangnya uang saudaraku di sendi-sendi kehidupan Anda. Ingat, rezeki Anda dan rezeki istri Anda menyatu di saat Anda
keluar Al-Mani, baca doanya ini saudara, dibaca demi Allah tidak lebih dari 1 jam setelah Anda berhubungan badan, Anda baca doa ini ketika air mani Anda keluar, Anda kemudian mandi, hadas besar bersuci, lihat perubahannya saudaraku. Lihat secara kesehatan fisik Anda bahagia, kesehatan batin Anda dapat pahala. Kemudian kalau Anda baca doa ini ketika air mani keluar, keuangan Anda, rezeki Anda, bisnis Anda, jual beli Anda akan Allah tambahkan nikmatnya saudaraku. Anda tidak akan miskin saudaraku, dalam arti kekayaan. Kejar dua nikmat ini saudaraku semuanya. Di saat Anda keluar air mani berhubungan badan dengan suami istri, keluar air mani di kemaluan istri Anda, Anda baca dalam hati ya dengan bernafas 1 kali saja saudaraku. Tapi istiqomahkan saudaraku. Ini sangat mangkus, tajrib dengan izin ya Allah. Saudaraku tidak akan miskin. Usaha saudaraku tidak akan bangkrut. Bisnis peternakan, pertanian, pertambangan, jabatan, karir, cita-cita, pengangguran, hutang-hutang akan Allah beri. Jangankan perkara dunia, pahala saja sudah besar saudaraku. Akan tetapi saudaraku harus tahu doanya. Ini saudaraku, kerjakan saudaraku. Tidak usah diriadokan, tidak usah diamalkan saudaraku. Asalkan ini sah, pasangan suami istri, ketika air mani Anda keluar di dalam kemaluan istri Anda, Anda baca 1 kali saja. Apa yang saudaraku baca, istiqomahkan saudaraku ya, baca dalam hati hanya 1 kali, jangan lebih. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله لا إله إلا الله نور محمد حبيب الله. Itu saudaraku hanya 1 kali, cuma kunci tajribnya ketika air mani Anda keluar di dalam kemaluan istri Anda, langsung Anda baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah la ilaha illallah nurun muhammad habibillah, 1 kali saudaraku. Setelah itu mandi hadas besar, rasakan saudaraku, wallahi asal Anda rutin saudaraku, nikmat pahala yang besar dan nikmat harta kekayaan, lancarnya bisnis, usaha, jabatan, karir, cita-cita akan Anda raih dengan izinnya Allah saudaraku. Itu saudaraku, terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan kajian hari ini, kali ini ada guna manfaat untuk saya, sekeluarga, dan untuk saudaraku dimanapun saudaraku berada. Terima kasih, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.